guys, ketemu lagi sama Nicole nih di channel Nicole Annabel bersama Om Jeki. Halo teman-teman. Wah, hari ini namanya Juan atau orang panggil Juan. Dia lagi eksperimen. Kira-kira eksperimen apa ya? Kita lihat aja yuk. Ya. Hari ini aku sudah siapkan ramuan. Ramuan terbaikku. Aku akan menguasai kota Sakura. Aku akan berubah menjadi Talking Juan atau kucing yang sangat kuat. Aku akan mengambil seluruh energi penduduk kota Sakura supaya aku bisa menjadi kuat. Ini baru segar ramuan biru. Ternyata ramuannya berhasil dan aku berubah menjadi Talking Juan, kucing merah. Aku minum ramuan lagi. Agar aku menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ya, aku makin membesar. Seluruh kota aku datang. Kalian akan ada di genggaman tanganku. Aku akan menjadi kucing yang paling viral, Talking Juan. Inilah aku, Talking Juan. Selamat datang di dunia Talking Juan. Aku tak bisa terkalahkan. Siapapun, Talking Angela pasti akan tunduk sama aku. Seluruh kota beri aku kekuatan. Berikan energi kalian semua kepada Talking Juan. Kalian akan berada di bawah perintahku. Sudah, aku cukup ketawanya. Nanti aku batuk kalau banyak ketawa. Aku sekarang mau santai. Atau mau masak. Aku mau jalan-jalan. Atau mau duduk saja. Oh, ada tempat tidur. Aku paling suka tidur. Tapi pagi ini aku tidak akan tidur. Sakura, apa? Kamu kenapa rambutnya disemir putih? Ya, dong. Biar keren, dong. Biar keren? Ya. Memang kalau rambut disemir hitam, nggak keren? Ya, sebenarnya keren sih. Cuman aku lebih suka disemir putih. Oh, gitu. Sakura, kalau disemir putih, kayak siapa ya? Oh, iya, Sakura. Aku tahu. Kayak artis terkenal. Tahu nggak kayak siapa? Siapa? Kayak Mak Lampir. Gimana sih? Iya, Mak Lampir itu artis yang terkenal, Sakura. Coba Sakura tanya sama Yuta. Pasti tahu. Iya kan? Bener nggak? Padahal, Mak Lampir itu hantu yang menakutkan. Apa? Lelele. Iya, Sakura. Apa? Kamu manggil aku? Kamu itu gimana sih? Masa saya dipanggil hantu yang menakutkan? Mak Lampir kan hantu yang menakutkan. Emang kamu bisa baca suara hatiku ya, Sakura? Bisa, Lanjo. Ya, Sakura curang. Nggak boleh itu. Gimana ya? Ya, jadi nggak surprise. Sakura, gimana kalau kita liburan ke itu loh, ke pulau apa sih? Hah? Pulau Buaya? Pulau Buaya bukan ya? Pulau bukan. Apa sih? Pulau Butan? Sampai salah. Sakura, apa? Ngomong-ngomong kamu inget gak? Apa? Piano ini dulu kita belinya pakai apa? Pakai uang? Salah. Pakai daun?
Gimana sih? Masa iya beli piano pakai daun? Pake belinya emas. Pakai mobil. Kan kita belinya bawa mobil Sakura. Masa iya kita angkat dari tokonya jalan sendiri? Oh, pakai apa? Sakura pikir pakai itu, pakai uang. Sakura, tahu nggak kenapa kok bebek ini ada di sini? Ayo. Gak tahu kenapa kan? Karena bebek ini kalau kamu nakal, kamu akan digigit bebek. Eh, gimana sih? Gitu. Ah, makanya hari ini enak. Tadi ngomong-ngomong, Mio Yuta kemana ya? Kok aku cari-cari nggak ada Sakura? Mana aku tahu dong. Coba kamu pikir. Ingat-ingat dulu. Pasti aku tahu. Pasti ke rumahnya Tante Cika sama Tante Maki jangan-jangan. Iya. Yaudah deh biarin saja deh dong. Kok biarin saja? Loh, kenapa emangnya? Ya pasti nanti Biang Kerok kesini. Ayo nih Yuta, kita iya, main seluncuran nih. Kita main seluncuran. Mio, Tante Maki mana Mio? Mana aku tahu. Mio, coba kamu telepon Mio. Siapa tahu Tante Maki nanti nyasar. Nyasarnya di hutan Mio. Ketemu sama monyet Mio. Ya gak lah. Mio. Apa? Kita gak seru kalau main di taman berdua. Enak kan ngajak Tante Cika, Tante Maki. Pasti seru. Ah udah deh kita ke kafe saja yuk. Mio. Apa? Kamu punya uang? Punya dong, masa enggak? Lah, asik ini Mio. Kita makan apa hari ini Mio? Yaudah yuk, sekarang kita mau makan makanan yang enak nih. Selamat datang di Cafe Cherry Cat and Cherry Blossom. Oke ini nih Mbak. Ya, mau beli apa? Ada yang bisa dibantu? Makanan yang paling enak. Yang paling enak, menu hari ini adalah sop sandal. Hah? Sop apa, Mbak? Sop sandal. Mio, sop sandal? Gimana rasanya ya, Mio? Gak tahu. Tapi enggak ah, aku mending makan beef steak ya. Iya. Kamu makan apa itu, Mio? Nasi kare. Nasi kare? Iya. Enak, Mio? Enak lah. Oh gitu, ya. Wah seru Mio. Mio, hari ini kita mau ngapain lagi ya biar lebih seru? Sekarang. Aduh. Hah? Mio? Nana Mio? Mana Daddy Mio? Waduh, gimana nih? Hah? Nana? Nana kok kesini? Tuh, apa? Nana kan? Bukan kok, aku bukan Nana. Bukan Nana? Mio, kok Nana jadi pelupa? Iya, Nana kan? Bukan. Nana Sakura? Aku, bukan, aku Talking Angela. Hah? Nama aku sih Angela sih. Ya, Angela? Angela. Ya, Angela. Biasa dipanggil Talking Angela itu loh. Oh, Mio. Talking Angela itu yang mana, Mio? Mio. Aduh, apa? Coba, malu aku Mio, aku gak kenal. Itu loh yang dari Talking Tom itu loh. Oh, iya. Talking Tom and Friends. Tunggu. Mio, jangan-jangan dia kucing. Enggak lah. Iya. Mumpung lagi di sini, ku traktirin yuk. Wah, asik nih. Hah? Ayo, Yuta. Ditraktir? Beneran, Angela? Iya nih. Enak ini. Ini es apa namanya, Mio? Aku dapat es mangga. Mangga? Wah, enak ya. Seger, Mio. Mio, kamu hari ini kok kayaknya kurang sehat, agak lemes Mio, kenapa? Oh enggak kok, enggak ngapa-ngapain kok. Oh kirain kamu lagi sakit gigi Mio. Gimana sih kok sakit gigi? Angela, apa? Ngomong-ngomong, kamu dari mana asalnya? Nanti deh aku bilang, yuk ke rumahku yuk. Oke. Emang rumah Angela di mana? Nana, lupa dibayar. Ini nih Mbak. Iya, kirain tadi mau langsung lari. Ya, 300.000 aja. Oke. Iya, terima kasih ya Mbak. Iya. Aduh, Mbaknya cantik banget. Terima kasih. Rambutnya putih Mbak, kayak tembok. Kok kayak tembok? Hah? Mio, tembok itu kan dinding Mio. Iya dinding. Gimana sih Mbak? Iya nih aneh-aneh saja. Iya. Yaudah deh, sekarang kita mau kemana nih? Ke rumahku dong. Wah, di rumahnya Angela ada apa ya? Kok di rumahnya Angela? Ke rumahku ini loh. Oh, Mio, Daddy kaget Mio. Enggak. Hah, Sakura? Tunggu. Kok kamu di sini? Aku bukan Sakura, Pak.
Pak, kamu bercanda nih. Aku talking angel lah. Udahlah, jangan bercanda Sakura. Beneran. Kamu ganti baju kapan? Hah? Halo. Lo kenapa, Long? Tuh, aku enggak salah lihat kan? Tunggu. Kamu Sakura apa? Hah? Kok ada dua? Yang mana Sakura ini? Yang Sakura itu yang pakai baju itu tuh, yang pakai baju warna pink itu. Oh. Halo, Long. Iya. Aduh, aku jadi bingung. Wah, nama kamu siapa? Nama aku Angela. Angela? Sama siapa kesini? Ya, gak sama siapa-siapa sih, sendirian. Yaudah deh. Mio, Daddy kenapa ya ketemu sama Kak Angela? Kok jadi aneh? Iya nih, mungkin karena sama. Omong-omong Angela, kamu tinggal di mana? Ah, ya pokoknya bukan di bumi. Hah? Bukan di bumi? Iya. Terus, di mana dong? Di planet Saturnus. Planet Saturnus? Saturnus tuh di mana? Jauh banget pasti ya? Saturnus. Oh, Saturnus. Saturnus. Apa sih? Saturnus. Saturnus. Iya itu. Wah, Mio, enaknya kita ke rumahnya Kak Angela sekali-sekali ya. Iya. Kak Angela, di mana rumahnya, Kak? Ah, di dekat mana? Di dekatnya Yumart. Hah? Dekatnya Yumart? Tapi jangan kaget ya. Kenapa? Mio, tungguin aku. Kenapa Kak Angela kok jangan kaget? Kalau gitu Yuta kaget dulu. Ah, kaget. Udah kaget nih Yuta. Bukan, belum. Bukan itu. Nanti deh kalian akan lihat sendiri. Ada apa memang? Aduh, gak tahu nih. Yaudah yuk, kita langsung pergi saja. Pergi? Kita penasaran. Yuta penasaran. Wah, ada apa ya di rumahnya Kak Angela? Kok, Yuta. Kenapa, Mio? Kok kayak kucing ya? Iya, ini kan kucing temennya Tom. Iya. Hah, itu sebelahnya siapa? Musuhku, Talking Yuen. Tunggu, apa? Talking Yuen? Talking Yuen. Bukan Talking Yuen. Siapa? Yuen apa Yuen? Yuen. Yuen? Talking Yuen. Oh, Yuen. Iya, temennya Talking Juwet. Salah lagi. Juwet itu kan buah yang warnanya ungu itu. Aduh, kok Talking Juwet. Penasaran kita lihat dalamnya gimana yuk. Kenapa kok dalamnya itu warna merah sama hitam? Oh iya, soalnya warna favoritnya itu merah sama hitam. Oh gitu. Yuta. Iya. Warnanya merah sama hitam semua nih. Serem ya Mio. Iya. Wah, sini keren nih, ada toko baju ya enggak Yuta? Iya, tapi enggak ada toko buku Mio. Gimana dong? Iya. Nah ini nih rumahku nih. Wah, keren ya. Bagus banget nih rumahnya. Iya. Wah Mio, kapan-kapan kita bikin rumah kayak gini ya Mio. Iya. Pasti seru. Iya. Yaudah yuk, Angela, kita masuk. Kok sepertinya kamu di patungnya marah sama Talking Yuen? Iya. Emang Talking Yuen jahat ya? Iya, jahatnya minta ampun. Oh, dia mintanya minta ampun. Buka. Atau minta nasi, atau minta roti, atau minta jalan-jalan. Aduh, maksudnya jahatnya minta ampun itu maksudnya itu jahat banget. Iya, Yuta tahu. Maksudnya dia minta ampun kan? Ya udah, kasih ampun aja Angela. Bukan, aduh. Ya gimana? Katanya jahatnya Talking Yuen minta ampun. Ya udah, Kak Angela kasih ampun aja daripada dikasih tas. Ayo. Maksudnya jahatnya itu banget. Oh, jahatnya banget. Iya. Berarti minta banget dong. Aduh. Kok minta banget? Coba kasih tas aja. Yuta, apa Mio? Bukan, jahatnya minta ampun tuh maksudnya itu jahat banget, jahat sekali gitu. Oh, gitu. Iya. Ya, Mio. Gimana sih? Yuta bingung. Jahatnya cuma sekali. Aduh. Kenapa Kak Angela enggak bisa memberi ampun? Aduh. Kan cuma sekali ya jahatnya, bukan dua kali. Ya ampun, udah, yuk kita tidur saja yuk. Yuta bingung. Good night. Bener-bener, aku mau nunjukin nih, sebenarnya aku ini. Apa? Hah? Jangan-jangan kamu bukan Kak Angela, tapi Talking Yuen ya. Mio, kita takut. Tada. Mio, dia kucing.
kucing yang bisa menari, Mio. Iya dong, nih lihat nih. Wah, keren. Iya dong. Wah, berarti Kak Angela punya kekuatan, Mio. Iya. Talking Angela, kasih aku petunjuk dong. Gimana caranya supaya Yuta bisa jadi pintar, bisa nilainya kalau di sekolah bagus, ya Mio ya? Iya. Tapi nilai Yuta sih lebih bagus kalau di sekolah dapat nilai 2. Katanya Nana, 2 itu bebek. Kalau Mio dapat telur, artinya nilainya 0. Gimana sih? Udah ah, tidur yuk. Iya. Penduduk kota, sudah jam 12 malam. Saatnya aku beraksi. Aku Talking Juan. Aku akan menyerap energi kalian semua. Seluruh penduduk kota, berikan energi kalian pada Talking Juan. Karena Talking Juan adalah penguasa kota Sakura. Aduh, kepalaku pusing nih. Pusing kepalaku. Aduh. Kenapa kepalaku berat sekali? Ada apa? Ampun. Tolong. Aduh, kenapa kepala saya kok pusing banget ya? Aduh, ada apa ini? Kenapa kepala saya kok pusing ya? Seluruh energi kalian semua sudah menjadi kekuatanku. Aku Talking Juan. Aduh, gimana nih? Waduh, kenapa Talking Juan jadi raksasa? Hai Talking Angela, selamat datang di dunia Talking Juan. Waduh, Mbak Natsu, waduh gimana nih? Tidak waduh, akan bangun karena energinya semua ada padaku. Kak Angela, Kak Angela, gimana Kak Angela? Bantu mereka Kak Angela. Udah koi belum ya itu? Ya semoga saja belum nih. Energi mereka semua ada padaku. Mereka akan merasa lemas. Kalian tidak bisa mengalahkanku, Angela. Hei, sini kamu. Sudah terlambat. Talking Angela, kamu temuin sana temanmu Talking Tom. Talking Tom sudah pulang kampung. Kenapa ini? Selamat tinggal Talking Angela. Selamat tinggal. Istirahat yang tenang. Ah, Mio, gimana Mio? Kamu keluarkan jurus Mio. Ini semua gala-gala Talking Twin. Oh, kamu bocil. Kamu punya kekuatan apa? Tentu saja aku punya kekuatan. Sini kamu. Silakan. Kupalakan kamu. Oh, aku ingin tahu. Jurus apakah itu? Sini kamu, kukalahkan kamu. Tidak bisa. Oh. Oke. Hah? Kok tiba-tiba? Aku udah bangun lagi nih. Wah. Aduh gimana Talking nih? Talking Angela hamil. Iya. Kenapa Talking Angela bisa hamil? Waduh, mana aku tahu gimana ini. Coba Mio bantuin deh. Waduh, gimana caranya ya? Ya,